Bini baru beli. Ada. Bini baru beli. Ya? Wah, gila-gila. Nak main online bagi tahu ah. Boleh. Aku main PS yang tak main dah. PS. Aku ingat aku nak minta hadiah dekat hang, hadiah kahwin PS5. PS5 je pun. PS5. Nanti aku bagi yang ni lah. PS5 tu boleh, aku bagi yang PS2 dulu. Let's see PS5. PS2 dah ada kat rumah. Boleh. Taklah kalau hang ada apa-apa kan nak bagi boleh. TV ke apa-apalah yang berharga. Tak adalah lawak je. Ya, hi guys. Jangan lupa support lagu Sejarah Cintaku. Sekarang saya ni dah ganti baru. Hakim ganti lama. Baru balik pada mana Hakim? Apa? Baru balik pada mana? Ada apa ni, promo AJL. Guys, jangan lupa support Hakim Rosli dekat Music 36. Dia akan menyanyikan lagu Lahirnya Hatiku, Lahirnya Mawaku. Dulu kami sakan, oh hampanya diri ini. Tak guys. Berseri muka usuk biasalah Abang Fat. Filter je tu, filter. Yalah, muka aku kan hitam. So aku tambahlah filter. Mana dengan siapa tu? Amy lah, apa lagi? Eh, gelak sakan lah. Okay Abang. Okay, Alhamdulillah. Okay, bini dah balik dah. Okay. Bye guys, Assalamualaikum. Pada malam buat aku, pada balik pulak ni. Ni geza, wuih, tercau. Tercau. Dapat nak lang aku lagi. Padamu kekasih. Jiwa dan raga, jiwa segalanya. Boleh check out air dekat YouTube lagu Sob Sejarah Cintaku. Ketuliskan lagu ini di kani, di kani rahab. My main. My main. Where you at, my main? Know what I'm saying, bro? Know what I'm saying? Ura awan. Kau tak ada soalan ke nak tanya? Mengenai benda-benda. Benda-benda. Apa-apa je lah. So macam mana kita borak pasal ni lah. Kita borak pasal Manera. Pasal B-stage. Saya tu tak tengok live, saya tengok ulangan untuk YouTube. Tengok bola. Bola. Thank you, Kit. Tajul join lah. Tajul? Segan lah Tajul dia. Segan lah. Abang Khoi. Jangan, tak mau lagi show dengan dia. Selamat bulan. Saya jadi
siapa je. Nak ni pop. Ha? Betul ya. Dia makin naik, makin naik. Manjul, siap Jul. Panggil. Ya Jul. Apa lah, mak kau. Men. Tak apa, soalannya tak mana. Gurau-gurauan, cubi-cubi. Air dan angin. Eh, beach stage tak boleh pergi ke? Huh? Tak boleh pergi eh? Nanti cek. Apa? Huh? Eh, macam kena. Malik tiga tu. Lagi dia tembak. Hey Daniel Chair. Hi Daniel. Hi Daniel. How are you? How's big stage? Tak tayar kanan bawah. Tahu kanan. Apa pula kanan bawah? Kanan depan. Eh kanan. Eh kanan bawah. Kanan depan. Mana Daniel Chua tadi? Dua. All the best Daniel untuk AJL. Eh untuk AJL pula. Untuk big stage. Do your best. Do your boost, all the boost are the best. Best no hard. Sedikit pak-pak. Tum. Maznah gitu. Tanya depan mi. Baca komen malam ni eh. So kita nak borak pasal apa ni? Pasal apa? Korang bagi idea. Give me some idea. Tu apa ada tiga tu? Tak tahu dia tak. Tegang lah nama dia kena. Tak. Cuba sikit. Dengan siapa tu Kim? Miami je. Tengah buat borang pasal. Kita borang pasal big stage lah guys. Big stage eh. Saya tengok baru ni. Check lagi. Ha? Tak cukup. Sikit ni. Big stage eh. Big stage. Baru-baru ni saya tak tengok live. Saya tengok live kan. So overall kita sedia maklum memang this year punya cakap saingan tu sangat-sangat ketat lah, sangat kuat lah. Sebab yang masuk semua yang mempunyai identiti sendiri. Ada yang nyanyi macam ni, ada yang nyanyi style macam ni, ada yang boleh buat lagu sendiri. So saya sangat happy untuk kawan-kawan saya yang berada di this stage. Walaupun saya tak ada tweet ke, saya tak ada post ke pasal big stage, tak apa makna saya tak support. Saya support. So saya tengok ramai, banyak peserta-peserta yang bagus tu. Memang orang cakap best lah. Yang pasal apa tu, yang viral, pasal Iqbal tu kan. Ini bagi pendapat saya lah. Pendapat saya untuk Iqbal tu, bagi saya lebih baik kita, kalau kita ada Twitter ke, kita ada Instagram ke, lebih baik kita berdiam diri daripada kita berkata-kata yang bakal menyakitkan hati seseorang. Tak kisahlah macam mana nyanyian Iqbal tu, sedap ataupun tidak sedap. Lebih baik kita berdiam daripada kita berkata-kata. Apa? Betul tak? Tak kisahlah nyanyian Iqbal tu sedap ke ataupun tidak sedap. Biarlah juri di stage yang menilai. Mereka adalah juri. So kita sebagai pendengar
bagi saya lah, siap tu you lah. Macam saya sendiri, lebih baik saya berdiam di media sosial, Twitter ke Instagram ke, daripada kita berkata-kata mungkin akan menyinggung hati Iqbal. Itu adalah satu rosa. Kita kena minta maaf kat dia. Tapi kalau Iqbal memaafkan, bagus lah. Betul lah. Bagi kita hidup di dalam industri ni, kita akan berjumpa balik. Kita akan jumpa balik. So lebih baik kalau kita nak tegur seseorang tu, saya rasa lah, kita tak tahu betul ke tidak, tapi bagi pendapat saya, lebih baik. Sebab sekarang kita dekat Twitter, kita boleh DM. Dekat Instagram, kita boleh apa ni, kita boleh DM lah. Kalau kita nak tegur, kita ikut situ. Sebab saya kesian juga lah tengok kan. Dia macam, so stay strong pal, tak apa. Kalau betul nanyian awak kurang, tak apa. Kita boleh training lagi. Saya sebagai seorang rakan sini, saya support. Saya tak ada hak untuk mengecam awak. Saya support je sebab saya nampak Iqbal ni betul-betul ada passion untuk menjadi seorang penyanyi. Dan walaupun kalau nyanyian tu kurang, tak apa, bagi dia masa. Yang penting dia happy tu sudah lah. Dia happy bagus lah. Sofia dekat rumah. Sofia nak lari. Guys, saya kena gerak dulu. Maghrib dah. Bye. Jumpa dalam maghrib.